Nah jadi uh, di awal saya bilang bahwa loa itu adalah tantangan tersendiri buat saya pribadi ya Nah kenapa saya bilang demikian karena untuk loa ini uh, biasanya Halo sahabat BMC, nah di video kali ini saya akan memproses atau meng, uh, meneruskan konsep daripada bahan loa ini teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat ini kondisinya sudah uh, digundul oleh pemiliknya nah jadi uh, di sini kalau untuk saya pribadi adalah tantangan uh, cukup menantang ya untuk mengkonsep bahan loa ini bukan loa ini aja sebenarnya kalau semua bahan loa itu adalah tantangan buat saya nah tantangannya di mana uh, mari kita proses teman-teman nah, jadi untuk bahannya kondisinya seperti ini ini sangat uh, bogel sekali nah ini bisa teman-teman lihat ya untuk besarnya dan ketinggiannya ini baru uh, sejengkal teman-teman. Sudah mencapai di uh, untuk di, di cabang pertama eh, cabang kedua maksudnya. Nah, ini kondisinya sekarang dan ini dulu pernah saya lakukan konsep di awal ketika saya uh, melakukan bersamaan dengan melakukan pendongkelan uh, bahan sancang. Nah, untuk sancangnya, itu uh, kondisinya sekarang. Yang ini, teman-teman. Nah, oke okay, lanjut. Nah, di sini saya akan melakukan pemotongan ya. Mungkin ini akan uh, sangat banyak saya akan kurangi. Untuk di uh, percabangan uh, begitu juga di anak cabang. Karena di cabang pertama ini di bagian kiri uh, ini sudah di anak cabang. Nah, jadi uh, saya akan melanjutkan proses uh, konsep daripada loa ini. Oke okay, teman-teman kita lanjut aja ya. Nah pertama-tama uh, di sini saya akan membuang daripada percabangan ini teman-teman karena ini uh, terlalu di bawah ya. Nah ini kita buang. Kondisinya ini keluar air, teman-teman, karena dipotong kemarin. Dipotong ini. Yang ini kita buang, teman-teman. Nah, untuk cabang yang besar ini uh, juga dibuang aja, ya. Karena ini nanti akan menutupi ruang-ruang kosong yang ada di sini Nah ini perlu dicatok ya cabang di belakang di bawah ini juga harus dibuang ya Nah ini kita buang teman-teman I <laughs> Nah, oke, okay, sahabat BMC. Uh, sementara seperti ini ya, untuk hasilnya. Jadi, uh, bahan ini akan menjadi bahan yang uh, cukup bogel sekali ini. Jadi, untuk lingkarnya ini mungkin sekitar 50-an. Untuk lingkar batangnya 50 cm ya. Jadi, ketinggiannya baru sejengkal, kurang lebih 30 cm lah ini. Nah, nanti untuk kedepannya ini akan jadi bahan... Uh, Medium, nah seperti ini. Nah, jadi eh, di awal saya bilang bahwa loa itu adalah tantangan tersendiri buat saya pribadi, ya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena untuk loa ini eh, biasanya cenderung ada eh, ulatnya, teman-teman. Nah, jadi untuk ulatnya itu biasanya ada ulat yang berwarna belang-belang hitam putih, itu ya, belang-belang seperti itu nah jadi saya itu fobia dengan yang namanya uh, binatang ulat itu saya ngeri saya paling takut itu mah kalau dibilang takut sih apa ya kalau dibilang takut sih enggak takut karena itu nggak gigit nggak berbahaya sebenarnya beda halnya kalau ulat bulu kalau ulat bulu itu berbahaya nah itu sendiri nah jadi saya itu adalah uh, apa ya fobia seperti yang tadi saya bilang itu fobia dengan yang namanya ulat. Saya paling ngeri. Makanya saya itu koleksi loa itu hampir tidak ada, teman-teman. Dulu pernah saya punya koleksi loa di awal-awal uh, nge-YouTube saya pernah punya koleksi loa. Namun setelah saya tahu bahwa itu disenangkan ulat, uh, yang biasanya itu kupu-kupu yang warna hitam itu ada putih-putihnya itu, kupu-kupunya itu hinggap terus bertelur nah nantinya akan jadi ulat. Nah, makanya dari dari itulah Mulai dari itu saya agak ngeri kalau ngerawat loa. Nah jadi seperti itu teman-teman bukan uh, tantangan yang lain ya. Nah jadi tidak semua orang akan takut atau fobia dengan uh, ulat. Jadi ada juga yang berani, yang biasa menganggap binatang itu lucu gitu. Nah kalau saya sendiri saya saya ngeri teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Hasil sementara ya, konsep daripada bahan loa ini. Nah, jadi uh, semoga kedepannya bisa menjadi bahan yang atau bonsai yang jauh lebih bagus, ya. Nah, oke, okay. uh, saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, nanti kita ketemu di lain video, lain waktu. Oke, okay, semangat terus berkarya, berkarya seni bonsai. Salam BMC, bonsai mania channel.